Hawaii. Kita sampai di kita feeling-feeling preparing dengan London lama ya. Naik kereta api through the English apa nama? Tak ada uang lagi. Ma, sama color dengan kursi. KFC buka. Nak KFC breakfast. Sedap dia punya KFC breakfast tu. Tak dan lah kita dah nak kereta api dah. Cousin yang sangat tak sup. Ya betul. Cousin ke hang yang tak sup? Eh bukan. Cousin saya nama Salimah. Okay, saya harap tengok video ni. Pandai guna nama orang tak sup. Alakah? Sekarang ambil KFC. Dulu kan masa aku kecil-kecil dulu ni, cip-cip sap-sap Ali tu lah. Masa tu dekat KTM lagi. Kereta api Tanah Melayu bangunan dia tu. Mak, bapak aku bawa lah Mai Kurumpur. Belilah egg benjo. Punyalah sedap. Yalah masa kecil-kecil dulu kan dapat makan egg benjo pun. Ya Allah, nikmatnya, sedapnya. Makanan apa ni tak pernah rasakan Mai pada kampung. Mai duduk Kurumpur. Bukan main duduk Kurumpur, saat jalan duduk Kurumpur, bagilah makan susu kotak Dutch Lady coklat dengan egg benjo. Ya Allah, masa tu lidah Tuhan bagi nikmat yang paling sedap rasa. Ayat kotak pun tak pernah rasa sebelum tu. Egg benjo lagilah tak pernah rasa. Punya dah sedap, nikmat. Tapi nak minta lebih, makan lebih tak berani, takut. Mak marah, tak ada duit sangat masa tu. Ni kira sampai-sampai pokok ni. Pokok plastik ni, buka daripada plastik ni. Lepas tu biarlah hang kembang sendiri. Kut-kut, nampak nak kepak sana sikit, sana sini, sikit, sana sikit. Bagi nampak, apa nama, real sikit ke apakah. Tak ada eh. Jom kepak sikit. Bagi pikuk sana, pikuk sini, pikuk sana, pikuk sini. Barulah dia segar. Jangan biar lagu tu saja. Dia tak puas hati. Apa pun, kalau siapa-siapa rumah yang beli pokok plastik, kena perbetul sana sikit. Baru dia nampak original. Memang tahulah kata benda tu plastik, tapi tak adalah mencodak macam tombak ni. Perbetul sikit. Macam aku buat di rumah aku kan, pokok-pokok pakai tu, kepak sana, kepak sini. Barulah dia nampak original. Sebenarnya tak ada orang. Kita dengan makcik ni je. Jom kita kepoci. Bersih, elok lah. Bangga aku jadi rakyat Malaysia. Jamban. Bersih. Tak ada orang ha? Satu kereta api ni aku yang aku charter. Tapi aku suka macam ni. Boleh tak sagi tang nak dah berjalan kita main duduk tang ni makan. Ni tunjuklah kat depa aku siapa-siapa yang tak pernah naik kereta api. Aku ni nak memakmurkan ekonomi. Oh no, kalau my group abang ramai sono.
terjumpa orang pakai mask kita. Asam cakap Paris lah, Ma. Rindu Paris. Ni tak keluar lagi, tak nampak apa lagi. Nampak cahaya dah. Sini lah dulu jual egg benjo tu. Dengan ayat kotak Dutch Baby. Dulu Dutch Baby bukan Dutch Lady. Oh, teringatnya kat mak bapak aku. Lah ni punya kereta api kan. Dulu smooth aja, tak bergenjak pun. Dulu kalau nak kereta api, bergoncang kepala otak semua. Punya beringgut kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Lah ni tak rasa pun macam naik handle ekot. Berbaloi sungguhlah. Ada TV. Lepas tu dia bagi apa pula. Ni segala kit-kit apa benda ni. Tak patah dengan harga. Bagi. Setuju sangat-sangat. Best lah weh. Apa naik lagi TM ni. Macam piknik kapal terbang. Dia bagi stokin. Dia bagi bantal leher. Takut apa terkeleweh Lena. Tak sedap habak mulut tenganga keluar ya. Liat basi semua tu. Nanti dia bagi yang ni. Tak apa cucuk. Ada muzik. Aku ni jenis kelaku. Macam ni lah. Padahal di rumah tu punya lah banyak kek lah. Apalah ayak lah. Dia tak teringin. Dia teringin juga yang nak makan segala benda-benda macam ni. Sedapnya bau ni. Siapa nak ambil abang aku tu? Hang kah? Boleh ke? Dia apa ni? Dia apa kata lasagna yang sedap tu? Tak sedap, muhuh hang siap. Haa, lekat. Sedap. Lasagna bengong-bengong gitu. Peri sangat ni mau meja kecil-kecil macam ni. Sampai dah kita. Alhamdulillah. Kereta api ni tak terbalik. Tak apa. Sampai dah pada berth. Tapi aku tak naik feri lah. Takut jam. Driver dah tunggu sekejap lagi. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya di sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur ke Butterworth menggunakan servis perkhidmatan KTM. Ting 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 ting.
kau sampai dah, kau sampai.